Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tajuk video saya hari ini adalah visual teknik. Saya akan terangkan tiga visual teknik, which is salience, gaze and angle. So sebelum saya terangkan pasal visual teknik, saya akan berikan contoh atau tips cara korang dapatkan gambar estetik. So kalau korang dapatkan gambar estetik, korang kena faham tiga indikator dalam image content, which is interpretation, formalistic and mechanical. So interpretation tu adalah korang kena tahu apa yang korang nak sampaikan apabila korang ambil gambar tu. Macam korang kena tahulah apa yang korang nak sampaikan. So untuk formalistic tu, dia ada dua stage. Stage pertama visual literacy, and kedua adalah element of arts, and yang ketiga adalah mechanical. So mechanical tu macam contoh dia macam setting korang yang korang nak ambil gambar lah. Contoh dia shutter speed, ISO, aperture. Sebenarnya nak ambil gambar yang cantik-cantik, tak semestinya korang kena beli kamera yang mahal-mahal. Even sekarang ni teknologi kan dah canggih, korang boleh je guna handphone ambil gambar yang lawa-lawa lah. Saya harap tips tadi dapat membantulah serba sedikit untuk korang ambil gambar shot yang lawa-lawa. So back to the visual technique, which is tajuk video hari ini. Saya akan terangkan dulu pasal salience. Salience ni bermaksud subjek atau objek yang dapat menarik perhatian penonton. Sesuatu image tu boleh dijadikan salience dengan adanya kombinasi color, size, focus dan jarak. Dan ini adalah salah satu contoh bagi salience. Teknik yang kedua adalah gaze. Gaze ni bermaksud subjek, pandangan dia menghala ke luar image, yang bermaksud juga dia tak pandanglah arah kamera. Ini pula contoh bagi gaze. But not least, subjective and objective viewpoints. Viewpoints ni dia boleh jadi angle dari sudut menegak ataupun melintang. Dia ada 4 angle bagi subjective viewpoints, which is yang pertama adalah high angle, dan yang kedua adalah low angle, dan yang ketiga adalah eye level. High angle bermaksud kamera berada di atas dan subjek berada di bawah. And high angle ni dia akan berikan rasa sense of power kepada penonton tu sendiri. Manakala low angle pula, dia akan membuatkan penonton rasa feel more powerless sebab dia dari bawah, subjek dan berada di atas. Dan eye level, dia tidak akan memberikan sebarang perbezaan power dalam gambar.